guys, balik lagi bersama saya Darlung Gaming. Jadi pada video kali ini kita bermain Roblox lagi. Nah, kali itu kita lagi berada di tempat balapan go-kart ya. Tempat itu sama seperti kompetisi berkuda dan bersepeda sebelumnya, di mana di kedua tempat tersebut kita sudah berhasil memenangkan kompetisinya, mengalahkan para pembalap-pembalap sombong itu ya. Kali ini pasti mereka nggak terima dan pengen menantang saya lagi tuh. Kita tungguin tantangan mereka ya. Ya udahlah, sebelum lanjut seperti biasa dipencet dulu tombol like dan subscribe-nya. Hei kamu, jangan merasa bangga ya, mentang-mentang sudah menang dua kali di kompetisi berkuda dan bersepeda. Di kompetisi go-kart kali ini tidak akan kami biarkan. Wah, sudah saya duga. Hah, kalian masih nggak terima ya rupanya dikalahin. Oke, saya terima tantangan kalian dan kali ini pasti saya menang lagi. Lihat aja. Bagus, inilah yang kami tunggu-tunggu untuk mempermalukan kamu di tempat ini. Ayo langsung aja kita balapan nih. Sabar dulu ya Ella. Saya baru datang langsung diajakin balapan, gimana sih? Woi, mentang-mentang tuh sudah punya go-kart bagus. Jangan banyak alasan kamu, bilang aja takut. Percuma menyandang gelar juara kompetisi dua kali berturut-turut, mending cabut aja. Weh, jangan bawa-bawa gelar juara ya. Oke, lihat aja nih. Berikan saya waktu dulu sebentar aja, biar saya mempersiapkan semuanya buat ngelawan kalian. Aduh, go-kart mereka berdua itu belum ada apa-apanya dibanding punya saya nih. Saya adalah juaranya di tempat ini, anak muda. Aduh, ini go-kart apa lagi nih, tuan? Weh, lihat tuh, ada semprotan air di depannya, keren banget. Pasti ini go-kart kenceng ini. Ya iyalah anak muda, saya meyakini kalau kamu tidak bisa bersaing sama saya, dan saya akan menjuarai kompetisi ini. Weh, jangan gitu tuan. Gak ingat apa di tempat sebelumnya, di tempat bersepeda sama kuda, hah? Awalnya saya kalah, ujung-ujungnya saya yang menang. Yakin di tempat ini bisa menang dari saya? Itu kan di tempat sebelumnya saya kurang persiapan. Kali ini kita buktikan saja siapa juaranya. Ayo. Oh, oke. Nah, ini lihat nih, saya pakai go-kart polosan nih awalnya ya. Tandain aja nih, saya bisa susul kalian. Woi, si go-kart polos, jangan banyak bicara lagi, ayo kita balapan. Saya kasih kamu duluan nih, cepetan. Oke, lihat aja nih ya. Nih, oke, kita dikasih duluan sama mereka nih. Ngeng, jangan menyesal ya. Wih, lumayan jauh itu. Iyalah nih, sabar nih. Saya nih sambil ngumpulin energi go-kartnya ini. Gak kekejar ini mah. Buset. Ya ampun, iya tahu saya pasti saya kalah ini memang. Gila. Waduh, ya ampun, itu go-kartnya kok serem-serem semua ya. Wih, lah saya nih polosan, sabar. Nanti saya susul kalian ya kalau saya sudah ganti go-kart nih. Ya ilah. Kapan itu mah? Kapan? Ini nih, jangan-jangan saya disusul lagi nih dari belakang nih. Weh. Ya elah, udah muncul lagi tuh orang. Ya ampun, woi, pelan-pelan dikit apa? Ya ampun, ya ngemacet lagi go-kart saya, lihat. Gila, go-kart macam apa ini coba? Kasian. Dah. Ini saya pengen ini dulu nih, mencari-cari speed dulu nih. Sepertinya kita harus gacha-gacha pet kayaknya ya. Bisa nih, kita lihat dulu bundle-nya nih. Tuh, sudah bisa claim for free. Let's go. Baru kita pakai petnya ya, baru satu. Ini sama semua ya eventnya ya, sama di tempat berkuda sama ini claim for free. Let's go, kita pakai lagi petnya. Nah, kalau kayak gini saya udah mulai ada kecepatan nih. Tuh. Kecepatan apa? Iya, kecepatan go-kart lah. Jangan tawa-tawa, nanti saya susul kalian nih. Ini saya pengen lihat sesepunya dulu di sini nih, mana nih? Oke? Oh ini nih. Oh ini dunia duanya dan di sini dunia satunya street ya. Weh, gokil. Ah, punya kalian beli rupanya, hah? Dasar, memang mau mengincar kemenangan secara instan mereka ya. Awas kalian ya, saya beli juga nanti nih. Kita lihat nih, gokar-gokar keren-keren, weh. Wih, yang merah nih keren kayaknya nih. Nanti kita dapatin ya, kita coba balapan dulu di sini nih. Hop, kita cobain sama sesepunya nih. Weh, gokar mereka juga polos nih tuh, lihat.
Nyeng. Buset, saya memimpin. Awalnya doang. Memimpin. Jangan senang dulu. Ternyata awalnya doang. Aduh. Aduh. Paling saya dikasih nomor berapa nih? Nomor 5 ya? 5 apa 4 sini? Oke, ya ampun, ya jauh lah ya. Ini kan saya baru awal-awal ini mah. Oke, perasaan panjang banget finishnya nih. Ini karena go-kart saya terlalu lambat ini mah, aduh. Keong itu banyak alasan banget sih. Jangan ngejek-ngejek ya. Tuh lihat. Yang penting saya dapat podium lumayan. Oke, seperti itu rupanya. Berarti latihannya di tempat tadi ya kita balapan ya? Ya iya. Ternyata begitu nih. Kita coba auto train ya. Tuh. Nying. Barengan. Barengan. Nying. Ya ampun. Kenceng-kenceng banget sih punya kalian. Barengan-barengan gak level ya. Oke, awas ya. Oh ya, di sini saya dapat informasi katanya go-kartnya bisa dimodif ya? Bisa sekali. Berarti yang polosan punya saya ini bisa juga? Ya bisa lah. Oke. Nanti kita bakalan coba modif ya. Nah, ini kita coba kumpulin kecepatan dulu nih. Oke, kita lihat dulu car assembly-nya nih. Di sini tempat-tempat modifnya ya. Dan di sini, kita udah bisa pakai go-kart lagi nih. Tapi apa bedanya nih? Yaelah, beda bodinya doang dikit. Tuh. Ya ampun, ternyata itu doang bedanya ya. Ini rank nomor 4. Kita kalahkan dulu rank nomor 4 atau rank nomor 3-nya nih. Bisa ganti nih ya. Hah, kalian udah bisa rank nomor berapa di sini, ha? Bisa. Bisa apa? Bisa pokoknya. Ya elah, tipu-tipu nih. Pasti kalian belum bisa ngalahin nomor 1-nya kan di sini kan? Woi, jangan gitu. Saya kok nomor 1 nih. Ya elah. Disusul 1-2. Jadi nomor 3, tapi lumayan, sudah ada progres. Jangan ngeledek-ngeledek ya. Ini ntar lagi saya nyusul kalian nih. Tuh. Bocah-bocah aja main situ. Jangan gitu. Dunia 1 nih juga ada perlawanan. Nih, saya ganti ini lagi car assembly nih. Tuh, lihat. Saya udah bisa pakai go-kart hijau. Ya, saya tunjukin ke kalian. Nih, lihat nih. Ini go-kart hijau nih. Set. Tuh. Lihat. Hah? Sesuai lah. Potong rumput. Potong rumput enak aja, kencang ini dari sebelumnya. Tuh. Aduh. Oke lah guys, biarin guys kita diledek-ledekin di awal ya. Kita bakalan coba kalahkan semua kompetitor yang ada di sini. Kita kumpulkan win sama kecepatan. Let's go. A few moments later. Oke guys, BTW di sini saya sudah mengumpulkan kecepatan sebanyak 4,88 m. Dan tentunya kita sudah ganti go-kart kita ya nih. Menggunakan go-kart yang merah ini guys ya. Tuh, dan bisa dimodif. Nih. Modif mana? Coba lihat jadinya kayak gimana. Oh sabar dulu, nih ya. Kita coba craft dulu nih, satu bahan lagi guys. Nih kurangnya, set. Langsung complete all. Let's go. Nih ya, sudah lengkap semua untuk modifnya. Nih, kalian lihat dulu nih. Sini, kumpul. Nah, ini saya polosnya nih ya. Nih, polosnya begini nih. Yang go-kart merah. Nih, perhatiin baik-baik. Set. Mana nih? Nah, ini polos nih. Wih. Polos. Nah, kita pakein. Sekarang kita coba modif dulu ya. Nih, modifnya tuh di car assembly. Kita pasang-pasangin aja, guys. Mulai dari body depan. Boom. Ush. Tanduk, guys. Wow. Tanduk. Waduh, kerbo tuh. Bukan kerbo lah, ya ilah. Nih, bannya lagi. Tuh ya. Terus bagian knalpotnya. Nih, kita lihatin mereka nih. Set. Boom. Lihat. Hah? Ngeri nggak? Boleh sih, ngeri sih. Tapi masih kerenan punya aku. Ya ilah, itu mah mobil beli. Itu mah makanya bisa keren. Nanti saya beli juga, awas kalian ya. Nih, ayo balapan kita dari sini nih. Ayo. Oke, sini, kumpul. Nggak kalah keren juga nih mobil saya nih, tuh ya. Ngeri lah, kita tunggu sama-sama ya, tuh. Dua. Tiga. Melaju. Buset, kalau balapan sesama player cuma bisa di tempat latihan ini, guys. Tuh. Nyeng. Getar-getar mobilnya tuh. Mana? Gak ngejar tuh. Belum. Gila, kenceng guys. Wih, sampai getar-getar nih.
Lumayan itu, woi. Bisa ngejar enggak kalian? Di belakang tuh lihat tuh. Malah masuk mobilnya. Sini saya. Kacau ini kacau. Tada, kita mending lawan ini aja lah. Sesepuh di sini. Malah saya lawan mereka. Masa bisa masuk gitu langsung hilang mobilnya? Oke, yaudah kita balapan dulu di sini. Kita langsung auto race aja. Nih, lihat ya. Kita sudah bisa memenangkan kompetisi di sini pastinya ya. Nyeng, beh, gila mobil saya tuh sama yang juara satu di sana rupanya. Weh, nyeng, bodoh, juara kita di sini guys. Oke, kayaknya kita sudah bisa pindah di dunia berikutnya ya. Tuh. Yakin gak tuh? Oh, yakin lah. Yang di shirt ini kan, tuh. Iya. Wah, let's go my friend. Langsung aja kita balapan di sini ya. Buset. Wih, mobilnya lebih ngeri-ngeri lagi go-kartnya ya. Okay. Iyalah. Saya dikasih posisi depan, tumben-tumbenan nih. Wah, buset. Buset. Nomor 8. Enggak nomor 8 nih, mah nomor 5 nih. Saya bisa ngalahin yang nomor 5 tuh. Ngeng, buset. Uhuh. Ya ilah, jauh banget ya selisihnya ya. Wah. Ternyata sepertinya mobil ini sudah tidak bisa dipakai di tempat ini ya. Aduh. Paling kita cuma bisa pakai latihan saja nih. Tapi nggak apa-apa, kita bakalan coba beli mobil aja nggak sih langsung ha? Beli aja lah biar cepat. Iya. Oh. Itu pun kalau bisa. Iya. Malah nantangin mereka. Oke, sabar ya. Nih, saya beli mobil yang mana sih dia? Tadi itu dipajang dia, guys. Nih, berapa nih harga mobil ini nih? Alamak, 1.300. Ini mah bukan mobil, ini mah motor ini mah. Tuh, kalau mobil, what? 13.000. Bangkrut saya nih beli kayak gini. Emang keren mobilnya tapi tidak, kita beli yang motor ini aja kali ya. Udahlah, beli motornya aja lah. Set. Langsung kita beli Boy Blaze Thunderbolt namanya ya. Buset, 1.300 guys buat motor kayak gini. Hah, langsung aja kita pakai mobilnya motornya. Set. Ini dia bosku. Wede. Bentukannya memang ini ya, tapi nggak bisa dimodif. Tuh. Udah bawaan aja nih dikasihnya tuh. Nanti bisa tuh. Nggak bisa dikunci nih. Perhatiin nih mobil apa kendaraan baru saya nih. Nih. Mana? Kita liatin mereka ya. Set. Boom. Wow. Lihat ini sini. Mana. Wih, motor. Hah, ini mah bukan go-kart ini mah. Mokart. Kok mokart sih? Oke, let's go. Dari masa depan nih, bos. Hah? Ngeri kan? Ngeri abis itu mah, woy. Gila, penambahannya tuh buset. Ratusan ribu, baru bergerak dikit aja tuh. Waduh. Gila. Bisa gak nih ngejar saya nih? Coba. Gak bisa lah itu. Jangan macem-macem nih, bos. Motor mahal nih. Siat. Jangan kena pinggir ya. Kena pinggir langsung hilang kendaraan, guys. Set. Tuh. Apakah kita bisa menjauhi mereka? Tuh, jauh kan? Tuh. Oh, belum tentu ini menyusul di belakang ini. Oke, ngeng. Wah, liar banget ya. Waduh. Agak susah nih. Ngeng. Wih, masih bisa menyusul mereka ya. Tuh. Waduh, ini siapa nih kesusul nih? Itu baru mulai. Oh, baru mulai. Oke, buset. Ngeri, guys. Sambil goyang. Iya, goyang-goyang kalau udah kenceng banget nih mah. Tuh, getar-getar deh, guys. Ngeri. Wah, kalau kayak gini bisa nih ngelawan sesepuh-sesepuh di sana lagi nih. Wah, ngeri ya, keren ya. Yaudah, guys, pokoknya kita kumpulin kecepatan dulu ya. Supaya bisa ngelawan yang dunia duanya ya. Let's go. 2 hours later. Oke, ini kita sudah mengumpulkan kecepatan 4,5 P. Kita lihat nih apakah kita bisa juara 1 di dessert, guys ya. Waduh. Coba aja. Kayaknya nggak bisa sih nih. Ini soalnya rekomendasinya aja 100 B. Yaelah. Nomor 2 aja belum tentu bisa. Coba ya. Nomor 2 bisa tuh. Oh, bisa coba. Ngeng. Woi, aku sih nomor 3 di sini. Hah?
3. Oke, kita lihat nih, apakah kita bisa mengungguli dia nih? Dia nomor 3 ya. Oke, kita merebut posisi pertama. Dipotong. No. Kenapa itu, guys? Wah, nomor 2 saya nih. Hah. Wih, nomor 2. Berarti saya unggul dari kamu. Waduh. Oke, nomor 2. Mantap. Wih, Sandstorm King nama ininya ya, yang juaranya. Wah, kayaknya agak susah, guys, 100B ya. Ini saya ngumpulin kecepatan udah dari tadi nih, 4,5B nih. Apakah tim sebantu gitu, pet-pet? Ya elah, cuman pet event doang, bagus-bagus, guys. Kalau gacha nih, tuh. Ya, nggak ada gunanya. Iya, paling tinggi cuman 36. Yang pakai robux, alah, boy. Pakai robux juga belum tentu dapat yang itu. Kalau ini kita buktikan kecepatan aja di tempat latihan nih, ha? Ayo sini, mana sini nih? Kita bakalan coba ke sini, baris sini nih. Hey, arahnya ke sini. Nih, yo. Gak lihat nih, serem gak nih kendaraan saya nih, ha? Okay. Iya deh, itu serem. Tapi nggak tahu nih siapa yang menang. Itu apaan yang di depan tuh? Yang mana? Itu yang kuning di depan itu kayak layar TV gitu. Iya, itu namanya game warnet lah. Pokoknya game warnet. Gak tahu juga saya hologram. Yo, kita tuh sama-sama tuh. 2, 3. Buset, kok dia duluan ya? Lambat kita ya? Lari. Kita kejar. Neng. Oh, ini agak liar, guys. Wuhu, lihat belakang kamu. Tolong. Waduh. Wah, hampir kita jadi ini, guys, hilang kendaraan, guys. Jangan terlalu pinggir. Oke, let's go. Gila, ngeri kan? Aduh. Gimana? Masuk rumput? Aduh, terbang. Kok terbang? Ya ilah. Wah, memang tidak ada bakat kalian. Memang best of the best tuh. Ya, ketinggalan lagi. Ini kita kejar lagi yang ungu nih. Gimana nih overlap nih? Oke, ngeng. Wah, sepertinya udah fix ini ya. Saya memenangkan kompetisi ini lagi 3-0 nih. Waduh. Ini saya mau nyangkut lagi nih. Aduh. Tapi nggak apa-apa, kita udah bisa berhasil nyusul mereka nih. Berarti kita nih udah mantap gitu. Wah, cuma sayang mobil ini nggak bisa dimodif ya. Kita lihat mobil lain lah nih. Kita udah ngalahin mereka di sini dah. Gak usah keliling-keliling lagi lah. Kita coba lihat car assembly-nya lagi. Bisa nggak nih ada ganti mobil yang lebih mantap gitu? Kayaknya nggak ada deh. Tuh kan? Cuman dikasih sampai nomor ini, guys, yang rank 2 ya, warna biru. Wah, oke, kita pakai dulu yang warna biru nih ya. Kita cobain ada modif yang bisa kita ambil gak nih? Kita lihat ya. Oke. Coba. Modifnya yang warna biru. Alah, kok bahannya nggak ada yang ini ya? Kristal biru. Iya, aku juga sama itu. Mungkin kayaknya harus juara biar dapat bahan ini ya. Iyalah. Iya, nggak bisa, guys. Tuh, bat sini doang paling yang ya biru ini aja kita pakai nih. Yang dunia satu ya, coba ya. Set, kita pakai ini. Kita craft. Mantap. Oke, ini kita select gear lagi. Yang biru-biru ini aja, guys, tuh. Cocok-cocok aja sih sebenarnya, cuman ya kurang gitu ya. Tapi enggak apa-apa, ini kita pakai lagi yang bagian bannya juga biru ini. Set. Oke, kita craft. Waduh, ini kita skip dulu ya. Oke, mobil polosnya kayak gini nih, yang biru dari dunia 2 ya. Nah, oke, baru kita pasang-pasangin modifnya. Cocok gak ya? Sini, coba lihat. Oke. Repot. Ya, gak apa-apa. Ini kita cobain dulu nih. Oke, kita pasang yang ini. Wih, cocok-cocok aja sih. Tuh ya. Tuh. Oke, bannya juga. Mana coba? Sabar. Tuh. Oke, tapi yang gak terlalu seganas yang merah, guys. Nih. Set. Wih. Tuh. Jadi gini jadinya tuh. Lumayan sih itu mah. Ya, enggak tahu nih ngaruh enggak kecepatan di sini. Ayo balapan. Harus balapan lagi ini ngetes doang. Udah kalah kalian mah. Tuh. Kenceng kan tuh. Kenceng banget tuh. Iyalah. Gokil mobil saya nih. Gila ngeri ya. Wah, gimana kalau yang juara satu yang dessert ya?
Lu jangan ditanya itu. Jangan ditanya, guys. Dah. Sepertinya petualangan kita sampai sini saja ya. Kalau kalian suka, dipencet dulu tombol like sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa juga di subscribe. Sampai berjumpa di video berikutnya. Thank you semua. Bye.